Nah, ini kayaknya ini. Bentar, saya ulangi dulu ya, saya ulangi. Memang gak ada suaranya ya, Pak? Memang gak ada suaranya. Nah. Nah, ini saya ulangin ya. Iya, Pak. Berarti
Sekarang mungkin agak panjang ya, saya carikan dulu. Tes 1, 2, 3. Suaranya nggak ada, tes 1, 2, 3. Oke, itu tadi studi kasus itu informasi manajemen. Studi kasus sistem informasi manajemen di KFC. Kita lihat untuk sistem informasi manajemen untuk pemerintahan atau yang dinamakan dengan e-government ya.
Untuk audionya mohon maaf tidak terdengar, hanya visualnya saja, Pak. Tidak terdengar ya suaranya ya? Tidak terdengar ya? Menghilang. Dengar sekarang, Pak. Kadang-kadang menghilang. Kedengaran ya? Ayo jangan naik. Oke, tadi contoh sistem informasi manajemen untuk pemerintahan. Sekarang kita lihat sistem informasi manajemen untuk koperasi.
Oke, ini tadi sistem informasi koperasi ya. Sekarang untuk UKM, nah kita nonton YouTube dulu ya. UKM. Maaf Bapak. Ya, gimana? Memang tidak ada suaranya ya Bapak di YouTube-nya. Ada. Enggak kedengaran suaranya ya? Enggak ada dari tadi Bapak ini. Insyaallah dari ya. Awal tidak ada audionya Pak yang terdengar. Tidak ada suara sama sekali Bapak. Enggak ada ya? Oh. Iya Bapak. Ya. Tapi suara saya kedengaran ya suara saya. Dengar Pak. Kedengaran suara Bapak. Kurang Bapak ada suara di sini. Padahal di sini kedengaran. Saya kedengaran ini ya. Kenapa ini? Ya enggak apa-apa sementara ini dulu ya tanpa apa namanya ini dulu ya. Mungkin diulang, Pak. Ini kedengaran tetap sama? Tetap sama nggak kedengaran ya? Masih, Pak. Masih belum kedengaran. Belum kedengaran. Ini sistem formasi UKM ini ya, jadi sistem formasi UKM konveksi terintegrasi. Layarnya tidak kelihatan, Pak. Gambarnya cuma sampean. Kenapa? Layarnya tidak kelihatan, Pak. Dan nampaknya kelihatan. Kelihatan kok, Pak. Kelihatan, Pak. Layarnya tidak kelihatan. Gimana? Ya, yang kalau di HP nggak kelihatan. Yang nampak cuma itu, Pak. Yang nampak cuma nampak. Halo, ya. Baik, kalau nggak ada gangguan ini... Stop. Kelihatan Pak, cuman nggak ada suaranya. Ini slide saya kelihatan? Iya Pak. Iya kelihatan ya, Pak. Semua slide saya? Iya. Iya Pak. Kelihatan ya Mbak Hanifa? Kelihatan. Iya Pak, kelihatan Pak. Halo? Ya, kelihatan. Ya, Pak. Kelihatan, aman, Pak. Aman.
Mantap, mantap. Kelihatan ya? Slide saya ya? Iya, Pak. Kelihatan, ya, Pak. Pak. Gak ada suaranya ya? Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Halo, kelihatan, Pak. Saya kedengaran? Bisa, Pak. Bapak yang enggak kedengaran. Kedengaran, Pak. Mantap, Pak. Tes-tes suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran, Pak. Jelas banget. Iya, Pak. Tapi kayaknya di bapaknya yang enggak dengar kita. Halo. Suara saya kedengaran? Halo, Pak. Bisa didengar, Pak. Mantap, Pak. Aman, terkendali. Mantap, Rais. Lanjut, mantap. Pak. Yang suara YouTube-nya yang enggak kedengeran, Pak. Halo? Suara saya kedengeran enggak ya? Kedengeran, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Enggak kedengeran, Pak. Bisa, Pak, didengar, Pak. Mungkin headset-nya, Pak. Mohon maaf. Tes, nanti aja habis bisa. Kedengeran ya? Okay. Oh iya, saya mute ya. Kelaparan. Oke, kalau suara saya kedengaran, saya akan lanjutkan ini ya. Tolong nanti diinformasikan kalau suara saya nggak kedengaran ya. Iya, Pak. Jadi, manajemen information system itu terdapat beberapa kata kunci ya. Di antaranya adalah manajemen, kemudian information, kemudian sistem, kemudian hardware, komputer, data, people, information, software, organization, dan sebagainya. Jadi kata kunci ini menggambarkan apa itu yang dinamakan sebagai manajemen information system atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah sistem informasi manajemen. Sebelum kita masuk ke sistem informasi manajemen, yang namanya sistem informasi itu adalah terdiri dari tiga komponen. Jadi ada aspek teknologi, ada aspek manajemen, ada aspek organisasi gitu ya. Nah, ini membentuk yang namanya sistem informasi. Nah, jadi apa yang dinamakan sebagai sistem informasi gitu ya, adalah bisa definisikan sebagai kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian yang kedua, interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Ini juga merupakan definisi dari sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi adalah penggunaan organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan cara agar orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam rangka mendukung proses bisnis. Selain itu, sistem informasi itu adalah, kalau dalam bahasa Inggris, ini adalah an integrated set of components for collecting, storing, and processing data, and for providing information, knowledge, and digital products. Jadi
satu apa namanya sekumpulan komponen yang terintegrasi untuk mengumpulkan, gitu ya, collecting itu mengumpulkan, storing itu menyimpan dan memproses, melakukan pemrosesan data, gitu ya, serta setelah diproses kemudian menyediakan informasi, knowledge atau pengetahuan dan produk digital. Jadi itu adalah salah satu definisi dari sistem informasi. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Tadi itu sistem definisi dari sistem informasi ya. Sekarang definisi dari sistem informasi manajemen, yaitu sistem perencanaan bagian dan sistem perencanaan bagian yang merupakan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis, diantaranya pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Definisi lain, ini bahasa Inggris, jadi an information system used for decision making. Jadi sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan and for the coordination, control, analysis, and visualization of information in an organization. Jadi untuk koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi sebuah informasi dalam sebuah organisasi. Itu adalah beberapa definisi dari sistem informasi manajemen. Walaupun selain itu ada banyak definisi yang lain. Nah, ini menggambarkan komponen dari sistem informasi manajemen. Jadi ada software, ada data, gitu, ada efisiensi, ada analisis, ada informasi, ada people, orang, ada decision, keputusan, ada evaluation. Jadi di dalamnya itu meliputi berbagai komponen-komponen ini, gitu ya. Kemudian, nah, ini kita bicara mengenai sebuah sistem informasi itu dilakukan untuk melakukan pemrosesan data, gitu. Kemudian melakukan penyimpanan data dan informasi, kemudian memproduksi output yang akan digunakan untuk satu planning, perencanaan. Kemudian yang kedua recording and processing transactions, ya. Jadi mencatat dan memproses transaksi. Kemudian yang ketiga adalah monitoring and measuring performance. Jadi melakukan monitoring dan pengukuran performance. Kemudian yang keempat, controlling, jadi pengontrolan. Yang kelima adalah decision making, pengambilan keputusan. Jadi ini adalah output dari sistem informasi itu untuk ini. Oke, kemudian beberapa penggunaan typical use for an MIS. Ya. Jadi yang pertama ini user input data. Jadi pengguna itu melakukan input data, melakukan entry data, gitu, yang disimpan di dalam sebuah program database.
selanjutnya data diproses melalui sebuah apa namanya rule-rule bisnis gitu ya, yang ada di dalam program yang digunakan untuk mengecek apa namanya kesesuaian. Setelah itu data disimpan, data is saved against learners or clients. Jadi able to be filtered, sorted, and reported on by the program. Jadi data disimpan oleh klien gitu ya. Kemudian tapi data tersebut masih bisa untuk difilter, disorted, disorting gitu ya. Kemudian dilaporkan, ada pelaporan di dalam sebuah program. Nah, setelah itu users can export data for reporting purposes. Pengguna bisa melakukan ekspor data untuk tujuan pelaporan, gitu ya. Jadi or for regulatory data submission. Jadi atau untuk apa ini? Regulatory data submission. Submisi sub apa namanya? Submission. Jadi pengumpulan data regulatory. Regulatory. Oke. Nah, ini ada FEB UKM. Ini UKM ini siapa ini? Mas Torek kayaknya ya. Torek. Iya, Pak. Benar. Oke, Pak, yang satunya. Saya mohon bisa di ini ya, apa namanya? Kameranya bisa dinyalakan untuk supaya bisa tahu bahwa orangnya memang hadir gitu ya. Jadi saya minta bisa dinyalakan kameranya. Oke, terima kasih. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, beberapa struktur dari MIS atau sistem informasi manajemen. Ini ada software, jadi dalam sistem informasi manajemen itu pasti ada softwarenya, software yang diinstal. Okay. Kemudian ada database-nya, ada basis datanya, kemudian ada prosedurnya, di prosedur-prosedur yang apa namanya, yang apa harus diikuti, gitu. Kemudian operating personal, jadi personal atau orang yang ditugaskan untuk mengoperasikannya. Kemudian input and output, jadi input dan outputnya. Kemudian medium and message, jadi medianya dan ada apa namanya pesan. Kemudian hardware. Ada hardware-nya. Hardware-nya ini apa namanya? Ya komputer, bisa laptop, bisa tablet, gitu ya, bisa HP. Apalagi itu ya. Jadi itu hardware-nya. Nah, prosedur ini adalah prosedur yang gini. Jadi dalam bahasa sistem informasi dinamakan sebagai proses bisnis atau prosedur yang misalnya kalau di instansi kita bekerja atau di tempat kita bekerja itu ada misalnya prosedur mengenai pelaporan atau misalnya absensi gitu, pelaporan absensi gitu. Nah itu kalau di otomasi menggunakan komputer, dikomputerisasi, maka menjadi sistem informasi manajemen. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan bebas. Silakan bisa menyalakan mic-nya kalau mau ada pertanyaan. Suara saya kedengaran jelas ya? Iya Pak, jelas Pak. Kalau ada masalah dengan suara, tolong diinformasikan. Oke. Oke Pak.
Kemudian klasifikasi dari sistem formasi manajemen. Paling bawah ini adalah transaction processing system. Low level ini namanya transaction processing system. Jadi sistem pemrosesan transaksi. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kita ke Indomaret, ya. Indomaret itu kita ke kasir gitu ya, kita melakukan pembayaran apa namanya pembayaran produk, kita beli sebuah produk misalnya sabun atau sikat gigi atau odol gitu ya. Nah itu kemudian kan kasir akan menginputkan ya, menginputkan kemudian keluar struknya itu ya. Itu adalah contoh transaction processing system. Kemudian naik lagi lebih kompleks, ada namanya knowledge workers support system. Jadi support system untuk apa namanya pekerja. Contohnya misalnya untuk kepegawaian. Kepegawaian itu ada, jadi karyawan absen, nanti absensi itu akan disimpan di dalam sebuah database sistem informasi kepegawaian. Iya, ya. Sistem informasi kepegawaian. Nah itu adalah contoh knowledge worker support system. Kemudian naik lagi office automation system. Jadi sistem otomasi kantor. Sekarang itu ada terkenal istilah e-office, electronic office. Jadi proses-proses administrasi itu apa namanya bisa diotomasi menggunakan komputer yang apa namanya bisa menggunakan sistem yang tercomputerized, yang terkomputerisasi gitu. Jadi apa sudah nggak manual lagi gitu ya, manual lagi. Kemudian naik lagi ada namanya decision support system ya. Jadi sistem pengambilan keputusan. Ini kalau sistem pengambilan keputusan ini lebih kompleks lagi karena ada rule-rule yang harus diikuti gitu ya. Misalnya contoh misalnya adalah sistem pengambilan keputusan untuk penerimaan mahasiswa baru misalnya. Jadi dari 1.000 orang yang mendaftar, misalnya diambil cuma 100, maka daripada menyeleksi satu persatu secara manual itu tidak efektif. Tidak efektif, kemudian cukup menyita waktu, gitu ya. Tidak efisien juga. Maka bisa dibantu dengan namanya decision support system ini. Atau sistem pengambilan keputusan. Nah, nanti misalnya contoh misalnya seleksi mahasiswa baru gitu ya, ya tinggal dimasukkan misalnya nilai rapot misalnya IPA misalnya apa ya IPA misalnya itu matematika nilai matematika berapa, fisika berapa, kimia berapa misalnya gitu, nanti berapa total rata-rata nilainya dan apakah dinyatakan lulus atau tidak gitu ya. Kemudian dilakukan perankingan, jadi dari beberapa skor yang muncul, kemudian nanti akan dilakukan perankingan dari yang paling tinggi ke paling bawah. Nah ini okay. Bisa dilakukan secara otomatis menggunakan decision support system. Naik lagi yang namanya executive information system. Sistem informasi eksekutif. Nah, executive information system ini digunakan oleh biasanya penggunanya adalah pimpinan ya. Jadi misalnya kalau di sebuah perusahaan itu penggunanya adalah CEO-nya atau direktur utamanya atau direktur atau direksi itu executive information system. Di dalam executive information system ini berisi tentang informasinya tidak detail ya. Berbeda dengan, jadi yang detail itu yang ada di bawah-bawah ini. Jadi misalnya direktur
utama direkturnya Indomaret misalnya, itu dia tidak butuh informasi-informasi yang detail mengenai tanggal 2 Februari misalnya, siapa, berapa banyak sikat gigi yang dibeli, sabun yang dibeli, kemudian misalnya roti yang dibeli, itu tidak butuh sedetail itu ya kalau pimpinan. Tapi yang dibutuhkan adalah summary atau rang atau apa namanya rangkuman dari seluruh transaksi. Jadi misalnya berapa transaksi, apakah misalnya atau pelaporan transaksi pembelian di bulan Februari misalnya. Transaksi apa namanya supply dari supplier ke Indomaret itu bulan Februari itu berapa. Kemudian misalnya bagaimana trennya selama bulan tahun misalnya tahun 2019 ya. Apakah tren penjualannya naik, apakah tren penjualannya turun ataukah tetap gitu. Nah, itu yang dibutuhkan oleh eksekutif, seorang eksekutif, seorang pimpinan atau seorang direksi. Jadi di dalam executive information system ini berisi tentang summary aja, summary. Tidak detail. Misalnya begini, mungkin direksi dari misalnya Honda itu ingin mengetahui apakah tahun 2019 itu tren penjualan dari produk-produk Honda itu naik atau turun atau stabil. Kalau naik, misalnya yang naik itu produk apa saja. Apa namanya, yang turun tuh turun apa saja. Misalnya yang naik Brio gitu ya. Brio, maka ke depan itu nanti menjadi dasar untuk pengambilan keputusan mengenai strategi bisnis di tahun selanjutnya. Bagaimana menggenjot penjualan yang trennya turun dan bagaimana meningkatkan yang trennya stabil atau juga meningkatkan yang trennya naik. Nah, itu bisa diambil dari executive information system. Oke. Nah, ada beberapa tipe management information system. Tadi saya bilang executive information system. Kemudian ada lagi enterprise resource planning. Enterprise resource planning ini adalah sistem besar gitu ya. Sistem besar yang mengatur seluruh resource yang ada di sebuah perusahaan. Misalnya gini. Di Indofood itu sudah mengimplementasikan, perusahaan-perusahaan besar itu sudah mengimplementasikan ERP. Nah, salah satu software ERP yang terkenal itu adalah SAP R3, ya, SAP R3. SAP R3. Nah, perusahaan-perusahaan besar dulu misalnya itu Pertamina, Indosat, kemudian Indofood dan lain-lain itu sudah mengimplementasikan SAP R3. Jadi misalnya ada satu Indomie rusak, itu nanti bisa ditelusuri ya. Ini Indomie ini kodenya berapa, kemudian dari kode itu bisa ditelusuri. Oh, ini rusaknya pada saat kapan produksinya? Oh, pada saat tanggal 1 Februari. Jam berapa? Mesin nomor berapa? Operatornya siapa? Oh, materialnya material yang mana? Supplier dari material itu siapa? Jadi itu bisa ditelusuri semuanya. Nah, itu namanya enterprise resource planning. Ini sangat besar ya. Tapi sekarang ada apa namanya SAP yang untuk skala UKM itu kecil ya.
Kemudian decision support system tadi saya sudah jelaskan. Kemudian marketing information system. Jadi sistem informasi untuk marketing. Jadi sistem informasi marketing ini menyimpan data-data pelanggan, kemudian apa namanya berapa jumlah produk yang terjual, pembelinya siapa, gitu ya. Pembelinya siapa. Kemudian termasuk profil dari pembelinya itu bagaimana. Gitu. Marketing information system ini sangat bermanfaat. Misalnya begini. Kalau kita bisa mengetahui profil dari pembeli atau pelanggan, kita bisa melakukan proses marketing untuk selanjutnya. Misalnya kita tahu misalnya untuk mobil misalnya ya. Kita tahu bahwa preferensi preferensi pembeli itu misalnya mobil Honda Honda Jazz misalnya. Oh, yang misalnya yang misalnya di wilayah Bangkalan Utara misalnya itu Jazz misalnya, atau wilayah Bangkalan Timur misalnya Beo misalnya gitu ya. Atau misalnya yang profesinya misalnya pengusaha itu apa Honda itu yang high level utama misalnya atau misalnya gini yang profesinya pengusaha itu Fortuner atau yang profesinya PNS misalnya karena PNS biasanya gajinya tidak sebesar pengusaha gitu ya Innova misalnya gitu ya, Innova. Nah itu akhirnya itu bisa menjadi referensi untuk apa namanya strategi penjualan gitu ya. Strategi penjualan. Selanjutnya adalah accounting, yang lain adalah accounting information system, sistem informasi accounting, akuntansi, sistem informasi akuntansi. Saya kira semua perusahaan itu pasti mengimplementasikan yang namanya accounting information system, baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Ini di dalam accounting information system ini tercatat laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, pemasukan, pengeluaran, aset, dan sebagainya. Selanjutnya, human resource management system. Sistem informasi untuk kepegawaian. Jadi, di dalam human resource management system ini ada absensi, ada penggajian, ada apa lagi ya, dan lain-lain lah. Tapi intinya absensi tunjangan dan penggajian. Mungkin tunjangan juga, bukan Pak. Rapot kerjanya gitu ya. Jadi pernah dapat hukuman enggak, pernah dapat surat peringatan enggak, dan sebagainya. Itu semua ada di sini. Pokoknya tentang trainingnya, training-training yang pernah diikuti apa saja gitu, semua ada di sini. Human resource management system. Nah, bagaimana proses dari sistem informasi manajemen? Komponennya terdiri dari hardware. Tadi sudah saya jelaskan, hardware-nya bisa laptop, komputer, tablet, HP. Gitu. Software-nya ini kalau untuk pengembangan sistemnya itu, pengembangan aplikasinya itu bisa pakai bahasa pemrograman. Sekarang misalnya ada Python, ada PHP, ada apalagi Java, gitu ya. Dulu ada Visual Basic dan sebagainya. Ya, database-nya ada MySQL, ada Oracle, dan lain-lain. Dan orang ini adalah sistem analis. Sistem analis ini adalah orang yang melakukan mendesain, jadi mendesain sebuah sistem informasi manajemen. Kemudian programmer itu yang menerjemahkan desain yang dibuat oleh seorang sistem analis menjadi sebuah program. Nah, dari komponen-komponen ini kemudian dilakukan proses data collection. Ya, data collection ini bergantung pada sistem informasi apa yang mau dibangun misalnya.
kalau misalnya misal di kampus misalnya itu kan dilakukan data collection mengenai data mahasiswa. Ya. Jadi NFP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kemudian mengambil mata kuliah apa saja, semester 1, semester 2, 3, dan seterusnya. Kemudian data dosen, ya. Data dosen itu misalnya apa namanya, namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian riwayat pendidikannya apa, apa saja, kemudian nomor teleponnya berapa, mengajar mata kuliah apa saja, dan sebagainya. Kemudian staff juga begitu, staff kependidikan, apa namanya, staff kependidikan misalnya, juga sama. Selanjutnya, dari pengumpulan data ini kemudian dilakukan pemrosesan dalam sebuah sistem informasi manajemen. Kemudian mohon maaf Pak. Dilakukan ini slide-nya memang belum berubah ya Pak ya. Generate informasi dalam menjadi sebuah report atau laporan. Jadi memproduksi sebuah laporan yang berisi informasi. Berubah kok Pak Hanifah. Oh iya tah. Nah, di saya kok enggak ya? Laporan ini biasanya apa namanya? Nanti bisa di print, bisa di print, kemudian proses atau bisa disimpan dalam bentuk PDF juga bisa, dalam bentuk JPG juga bisa, itu nanti gitu. Nah, kemudian outputnya adalah ini tadi, reports dan informasi. Jadi misalnya siakap misalnya, contoh yang paling gampang misalnya siakap. Ya. Saya yakin semua mahasiswa dan dosen itu pasti menggunakan siakap. Ya. Contoh paling gampang lah. Nah, itu kan ada reportnya. Reportnya kalau mahasiswa itu apa? KHS ya. Kartu hasil studi. Itu kan di dalamnya terdapat informasi mengenai mata kuliah-mata kuliah apa yang diambil pada semester ini. Itu KRS ya, sorry KRS. Kalau KHS itu berapa nilai dari mata kuliah yang pernah diambil, misalnya A atau B atau C atau dan seterusnya, kemudian berapa IPK-nya, gitu ya, berapa IPK-nya. Itu adalah informasi yang di-generate dari laporan yang ada di MIS. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, saya lanjutkan. Saya Pak, pertanyaan Pak. Slide yang tadi Pak, yang tadi yang tadi. Yang informasi ini people, kalau software. Apa namanya ini untuk transaction Hello, processing test. System. Jadi misalnya contoh transaction processing system itu adalah kasir. Jadi kasir itu nanti di transaction processing system itu ada komponen order file, production apa namanya order file ini adalah misalnya ada order gitu ya. Berapa pembelian odol, berapa ada yang beli odol, ada yang beli sabun, ada yang beli beras, ada yang beli roti dan sebagainya. Dan dicatat di sini. Kemudian ini jadi kemudian diproses dalam order processing system. Jadilah sales data, jadi data penjualan. Kemudian ada lagi production master file. Jadi ini untuk apa namanya transaksi di bagian produksi. Kemudian misalnya produksi apa namanya Indomie misalnya, itu kan dientrikan berapa kode produknya, kemudian bahan materialnya dan sebagainya. Proses dalam materials resource planning system, jadilah unit product cost data dan product change data. Kemudian accounting files, jadi ini untuk keuangannya. Nanti ada general ledger system, nah, ini ada expense data, data mengenai apa namanya pengeluaran ini dan data yang lain. Nah, semua file-file ini kemudian file sales data, unit product cost data, product change data, expense data ini
merupakan kalau digabung itu menjadi MIS, MIS Management Information System. Kemudian bisa dilihat reportnya, laporannya, gitu, laporannya. Laporannya dalam bentuk apa? Laporannya dalam bentuk ya misalnya tadi laporan mengenai data penjualan, laporan mengenai data apa namanya pengeluaran, biaya pengeluaran, data mengenai produksi dan sebagainya. Nah, laporan ini kemudian dilaporkan kepada manajer. Ada komentar atau pertanyaan, silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita apa namanya perkembangan teknologi sangat pesat. Ada beberapa teknologi baru, ya. Di antaranya adalah namanya Internet of Things. Internet of Things. Jadi Internet of Things itu adalah semua perangkat itu terkoneksi dengan internet. Jadi semua banyak perangkat bisa dikontrol, dikendalikan melalui internet. Contoh misalnya sekarang AC. AC itu bisa dikontrol lewat HP. Jadi kita bisa install aplikasi untuk mengontrol mungkin AC yang apa namanya tipe-tipe terbaru, yang produksi terbaru ya. Kalau yang lama-lama mungkin tidak belum bisa. Itu bisa di remote dari HP gitu. Kemudian misalnya CCTV ya, CCTV itu juga begitu. Misalnya kita pasang CCTV di rumah, kemudian kita tinggal rumah, ya kita bisa mengakses apa yang tampak di CCTV itu dari HP kita. Oh ternyata ada maling masuk, kelihatan dari CCTV kita, dari HP kita. Kemudian pintu, misalnya pintu rumah, itu juga bisa kita remote gitu ya, pakai HP gitu. Dan beberapa apa namanya beberapa perangkat lainnya gitu. Nah, ini namanya Internet of Things. Kemudian big data. Big data. Jadi big data ini adalah sistem yang menyimpan dan memproses data dalam jumlah yang besar. Ini namanya saja big data. Jadi kita lihat misalnya di dalam big data ini ada cloud storage. Jadi penyimpanan besar dalam jumlah besar. Million, datanya dalam jumlah million. Besar, volumenya besar, informasinya juga besar. Gitu. Petabytes, ya. Jadi levelnya sudah petabytes. Tidak lagi apa namanya, gigabytes, megabytes, tapi petabytes. Atau mungkin sekarang sudah jauh lebih besar lagi. Dan sebagainya. Jadi contoh big data itu adalah data-data yang ada di sosial media. Jadi yang ada di Twitter, yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, mungkin sekarang TikTok ya. Itu jumlahnya sangat besar. Bentuknya juga macam-macam, ada yang bentuknya teks, bentuknya apa namanya? Voice, audio gitu ya. Kemudian video, gambar dan sebagainya. Dan sangat dinamis ya. Jadi kalau kita lihat misalnya orang yang posting di Facebook, di Instagram, di Twitter itu dalam satu menit saja itu sangat banyak sekali. Gitu. Itu terus bergerak gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana servernya itu ya, menyimpan data yang sangat besar. Itu contoh big data. Kemudian, nah, ada lagi sekarang perkembangan teknologi cyber life, apa namanya, sosial media. Ya, sosial media ada Facebook, ada Twitter, ada sekarang Instagram yang lagi ngetren. Instagram, Facebook sudah mulai ditinggalkan. Sekarang sudah apa namanya yang lagi ngetren Instagram sama TikTok. TikTok, gitu ya. Itu kemudian marketplace ya. Marketplace
misalnya bineka.com, ini saya nggak promosi ya, bineka.com, kemudian ada Tokopedia, ya kita bisa belanja melalui Tokopedia, nggak hanya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, macam-macam ya, namanya Blibli, ya, kemudian apa namanya belanja.com, ini Zalora, OLX, ya, OLX ini biasanya untuk apa namanya untuk ini ya, mobil, barang-barang gitu. Mobil biasanya yang terkenal di OLX ini. Atau Tokopedia, Lazada, apa namanya Tokopedia lah, ya, atau Shopee itu kita bisa selain bayar apa selain beli juga kita bisa juga jualan juga. Kita juga bisa apa namanya bayar listrik, bayar berbagai tagihan, bayar pajak. Kemudian apa lagi ya? Investasi juga bisa, ada reksadana, ada beli emas, juga ada macam-macam. Jadi sangat-sangat macam-macam sekali yang ada di Tokopedia, Shopee, Libri, Bukalapain, macam-macam. Ini perkembangan yang luar biasa dari yang namanya sistem informasi manajemen. Kemudian fintech, ya sekarang ada fintech, financial technology. Jadi yang terkenal GoPay sama OVO ya. GoPay sama OVO. Dan dengan GoPay dan OVO kita bisa, kalau GoPay kita bisa bayar untuk kalau Gojek. Kalau kita pesan Gojek kita bisa bayar pakai GoPay. Kalau OVO kita bisa bayar pakai apa namanya untuk Grab. Ya, selain itu juga kita bisa apa namanya beli sesuatu, beli makanan pakai GoFood ya, kita bisa bayar pakai GoPay atau GrabFood kita bayar pakai OVO. Kemudian kita bisa bayar tagihan juga, tagihan listrik, tagihan air, tagihan macam-macam, telepon, beli pulsa dan sebagainya. Ini pakai GoPay sama OVO. Dana juga bisa link aja ini punya Telkom. Apalagi ini Yap dan sebagainya. Jadi macam-macam sekarang teknologi fintech ya. Ini akan terus berkembang. Jadi ini fintech ini ibaratnya sekarang seperti dompet zaman sekarang. Dompet zaman sekarang. Jadi kita tidak perlu membuat dompet dalam bentuk uang cash gitu ya, jadi cukup apa buah HP itu berfungsi sebagai dompet kita. Jadi kalau mau apa namanya misalnya sekarang misalnya di mall-mall itu ada, kalau kita bisa bayar pakai Shopee Pay itu dapat diskon misalnya 15% atau pakai UFO kita bisa beli minuman atau makanan dapat diskon gitu. Jadi justru sekarang lebih murah kalau pakai ini ya, pakai uang elektronik ini ya. Okay. Mungkin kita diskusi dulu. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan. Atau formulasi kami tidak bisa diterima, Bapak. Halo. Tes 1 2. Bapak, modulasi kami tidak bisa diterima. Pak Rusdi Hanzah bicara ya. Kok enggak kedengaran ya. Suaranya? Iya, modulasinya enggak bisa diterima, Bapak. Suaranya enggak kedengaran ya. Halo? Iya, makanya. Suaranya panjenengan bisa, tapi suara kami tidak bisa diterima. Enggak kedengaran ya? Iya, enggak bisa, Pak. Kok bisa lewat anu, Pak, kalau mau bicara. Suara panjenengan tidak bisa, Pak. Oke. Saya nggak tahu kenapa ya. Biasanya saya juga pakai Zoom ini dan nggak ada masalah, tapi ini ada masalah ini. Sinyalnya kalau ada pertanyaan atau komentar bisa diketik aja lah sementara nanti. Mungkin nanti apa namanya perkuliahan selanjutnya kita bisa pakai Google Meet ya. Iya Pak, lebih enak Google Meet kayaknya. Ada pertanyaan? Ya. Atau
ini sebenarnya saya mau minta ini ya, apa namanya, minta sharing dari mahasiswa, bapak ibu sekalian, mengenai sistem informasi manajemen yang ada di Dian, apa namanya? Yang ada di tempat kerjanya masing-masing ya, tapi sepertinya suaranya nggak terjelas, nggak terdengar jelas ya. Halo? Jelas Pak, jelas. Suara Bapak terdengar Bapak. Jelas Pak, jelas Pak. Oke, nggak apa, nanti aja, nanti next, anu aja, perkuliahan selanjutnya aja. Kemudian suaranya Bapak masuk, tapi suara kami tidak masuk Bapak. Apa namanya? Untuk tugas, saya mau menjelaskan tugas ya. Tugas. Ya. Ini saya untuk pertemuan ini saya memberi tugas. Jadi silakan mereview. Ini untuk individu ya, tugas individu. Silakan mereview dua paper mengenai manajemen information system. Kemudian ditulis panjang satu halaman saja. Jadi Bapak-Ibu sekalian silakan mencari paper yang terkait dengan sistem information management. Bisa mencari paper lewat apa nama internet. Bisa lewat Google Scholar atau lewat yang lain gitu ya. Dua paper kemudian dibaca papernya itu. Dua paper aja, jangan usah banyak-banyak. Bisa paper berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian gunakan software Mendeley. Baca, kemudian ditulis lagi sepanjang satu halaman. Sepanjang satu halaman, jadi cari paper dari penerbit yang kredibel seperti Springer, ACM, Sagi, Elsevier, IEEE dan lain-lain. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan software Mendeley. Jadi ini untuk latihan Pak, Bapak Ibu ya. Nanti kalau menulis tesis itu sudah biasa. Apa namanya? Gunakan software Mendeley untuk mendokumentasi dan memanage referensi untuk paper ya. Dan nanti melakukan pengutipan serta penulisan daftar pustaka itu menggunakan Mendeley ini. Ya. Mungkin Bapak-Ibu bisa belajar cara mandiri bagaimana cara menggunakan software Mendeley. Ya. Tidak sulit kok. Ini semacam Mendeley, ini semacam ini apa namanya, semacam perpustakaan pribadi. Ya. Perpustakaan pribadi. Ini softwarenya free. Ya, gratis, nggak berbayar. Bisa di-searching di Google. Nah, silakan mengetikkan Mendeley gitu ya. Mendeley. Itu nanti akan ini ya, namanya akan muncul ya. Dan tinggal install, download, install, kemudian bisa dipakai. Kemudian hasil review, jadi yang ditulis oleh Bapak Ibu sekalian yang sepanjang satu halaman ini itu bukan copy paste dari paper ya, jadi tolong diingat bukan copy paste, bukan copy paste, tapi parafrase kalimat yang dibaca. Jadi parafrase itu adalah menulis ulang apa namanya, apa yang kita baca dengan bahasa yang berbeda, dengan kalimat yang berbeda, tetapi maknanya sama, intinya sama gitu. Tapi intinya sama. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan parafrase kalimat itu adalah menulis ulang apa yang kita baca dengan bahasa dan kalimat yang berbeda, tetapi intinya sama. Nah, yang ditulis tadi, yang ditulis satu halaman ini, satu halaman aja nggak usah banyak-banyak. Fontnya 12, Times New Roman ya,
space apa namanya spasinya 1, kemudian margin kiri kanan atas bawahnya 3 gitu. Itu nanti dikumpulkan lewat menu assignment Edmodo. Jadi di Edmodo itu ada menu assignment, nanti saya bikinkan untuk menu assignmentnya. Maksimal tanggal 28 ya, sekarang jadi seminggu, ada waktu seminggu untuk mengerjakan. Maksimal tanggal 28 Februari jam 23:30 malam ya. Jadi apa namanya? Kalau di assignment Edmodo ini biasanya sudah di set, kalau telat enggak bisa masuk Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong jangan telat. Jadi silakan apa namanya di submit tepat waktu. Nanti minggu depan saya akan lihat hasil tugasnya, nanti saya akan review hasil tugasnya gitu ya. Ada pertanyaan mengenai tugas? Tugas kuliah? Modulasi nggak bisa masuk, Pak. Jadi nggak bisa. Papernya bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Ya. Ada pertanyaan? Bisa, pertanyaannya ditulis lewat anu aja ya, sementara ya. Ditulis lewat apa namanya chat, gitu. Anda. Ya, Pak. Kemudian itu ya untuk tugas minggu ini. Untuk selanjutnya untuk UTS ya, untuk UTS. Jadi UTS-nya masih lama, nanti kan ada 7 pertemuan. UTS-nya silakan membuat paper ya. Full paper. Jadi full paper dan disubmit ke jurnal nasional atau internasional atau seminar nasional atau internasional. Gitu ya. Disubmit saja, saya tidak minta harus apa namanya harus diterima oleh jurnalnya atau harus terpublikasi, tidak. Jadi hanya tersubmit saja. Karena untuk sampai apa namanya sampai diterima itu butuh waktu ya. Jadi submit saja. Silakan memilih nanti jurnal nasionalnya apa gitu ya, atau jurnal internasional apa terserah, seminar nasionalnya apa atau internasional apa terserah. Silakan membuat paper. Nah, tugas yang tadi yang apa minggu pertama ini yang tadi review paper itu adalah bagian dari paper ini. Jadi bisa nyicil gitu ya, bisa mencicil itu adalah mencicil paper yang akan dikumpulkan di UTS nanti. Topik papernya tentang sistem informasi manajemen terserah apa, bisa tadi misalnya executive information system, bisa accounting sistem informasi akuntansi, bisa marketing information system, bisa human resource information system dan sebagainya. Pokoknya terkait dengan sistem informasi manajemen. Deadline submission-nya pada pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-6 kita punya 7 kali pertemuan. Pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7 itu akan saya review paper yang disubmit nanti. Jadi kira-kira apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kekurangan di mana dan sebagainya. Jadi akan kita review. Itu ya. Sekali lagi hanya submit saja, tidak sampai harus terpublikasi atau diterima. Jadi submit saja, enggak sulit kok. Oke. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di chat ya. Karena ini trouble ini kayaknya. Enggak tahu trouble apanya ini. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat. Ini suaranya, iya ini enggak kedengaran nih suaranya ini. Saya enggak tahu kenapa ini. Ya. Mungkin minggu depan Pak pakai aplikasi pakai yang UTS lain. Ya, yang UTS ini ada pertanyaan dari Mbak Hanifah. Untuk UTS tugasnya individu, ya individu masing-masing. Ada lagi pertanyaan lain?
bertanya lain? Gak ada? Jadi tugas individu ya. Nanti saya posting di grup Edmodo juga mengenai apa namanya, mengenai tugasnya, tugas minggu ini dan UTS. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut pertanyaan di Edmodo. Untuk software Mendeley kita dapat di mana Pak? Itu silakan ini ya. Google. Saya akan ini ya, share screen ya. Bisa dicari di ini Mbak, bisa dicari di apa namanya, di Google ya, ini ya, semoga ini kelihatan. Jadi tinggal klik aja, ketik aja Mendeley gitu ya, Mendeley. Nah, nanti bisa di download di sini ya, bisa di download di sini. Nah, di sini. Nah, ini bisa di-download di sini. Nah, nanti diinstal di laptopnya masing-masing atau komputer masing-masing nanti. Nah, kemudian nanti referensinya bisa disimpan di sini. Ya, di software Mendeley ini. Oke. Oke, untuk PPT-nya mohon bisa di-share. Ya, nanti saya share. Nanti saya share PPT-nya di Edmodo ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan ditulis di chat. Misalnya ada pertanyaan dari Leni Marita. Misalkan dua orang kerja paper boleh ya Pak? Misalnya paper pertama Leni sebagai penulis pertama dan paper kedua sebaliknya. Boleh. Jadi misalnya Leni dan siapa? Misalnya Susi ya. Kalau misalnya siapa ya? Susi misalkan. Atau Fitria misalnya. Boleh. Misalnya Leni dan Torek. Torek. Boleh. Tapi outputnya nanti dua paper ya. Karena Leni punya penilaian tugas sendiri. Mas Torek punya penilaian tugas sendiri. Nanti penulis pertamanya Leni, penulis keduanya Mas Torek, boleh untuk paper pertama. Untuk paper kedua, penulis pertamanya Mas Torek, penulis keduanya Leni, boleh. Atau juga misalnya penulis pertama Leni, penulis keduanya Mas Torek, penulis ketiganya misalnya siapa, Firman, penulis keempatnya Fitria juga boleh. Jadi yang penting penulis pertamanya itu adalah orang yang apa namanya, yang ini ya, yang dinilai tugasnya gitu. Ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Kalau nggak ada, mungkin saya akhiri dulu ya kuliahnya hari ini. Mohon maaf ini kok ada gangguan apa namanya di Zoom-nya, saya nggak tahu kenapa ini. Biasanya saya nggak, saya kalau kuliah biasanya pakai Zoom juga, tapi nggak, belum pernah apa namanya ngalami seperti ini. Mungkin nanti minggu depan pakai Google Meet atau pakai Zoom-nya FEB ya, mungkin barangkali nanti ada, barangkali bisa, tapi kalau nggak bisa pakai Google Meet juga nggak apa-apa. Nanti saya share apa namanya linknya lewat Edmodo. Itu aja mungkin, terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.